Aduh. Kenapa jadi begini? Bu, nggak ada apa-apa di rumah, Bu. Iya, Bapak segera pulang. Ibu jaga anak kita baik-baik. Iya, segera-segera, Bu. Disuapin makanannya, dan lalu diminum obatnya. Iya, makasih ya, Sus. Bu, Olive bakalan jagain Ibu. Olive sayang banget sama Ibu. Dan Olive gak bakalan ngebiarin Ibu terjadi sesuatu yang buruk.
Sekarang ibu makan ya. Habis itu ibu minum obat biar ibu cepat sembuh. Ah, bu. Bu. Oh. Ibu makan ya. Ibu harus makan yang banyak, terus ibu minum obat. Nah, lagi ya. Gitu dong. Cakap apa, Neng? Pengundi baru ya? Jangan macam-macam. Kalau gue lihat dari penampilan sih, jaket dulu, celana, tas. Kayaknya dalamnya banyak barang-barang berharga. Sumbangin dikit untuk gue. Gue bilang jangan macam-macam. Kalau gue macam-macam? Kalau macam-macam gue bakalan teriak. Lu mau teriak? Oke. Okay. 1, 2, 3. Ya. Asal lu tahu ya. Semua orang di situ setoranya tuh ke gue. Ke gue. Kata siapa? Ya kata gue. Coba lo. Selamat datang di rumah susu. Boleh deh. Banget. Januari padahal nih. Lu gak ada apa-apanya kan sama dia? Gak ada yang diambil sama dia kan? Ya baguslah. Oh iya, kenalin, nama gua Ramon. Coki. Coki. Yang tadi si Markum, biasa preman gak jelas. Dia takut sama Coki, soalnya bokapnya Coki tuh dia yang... Jangan bawa bokap gua. Emang bener kan bokapnya lu kan yang... Itu ada tuh, ya kan? Oh ya, nama lu siapa? Gue Olivia Putri David. David. Oh, Olive, kita berdua anak baik-baik kok. Lu bisa tanya sama semua orang di sini. Pasti kenal Coki, pasti kenal juga sahabatnya Ramon. Tas mau gue bawain? Aman kok. Nah ini benar. Cok, bawa. Oh ya, lu di sini tinggal di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3. Lantai 3. Oh, yaudah kalau gitu ikutin gua. Bawa ya, Cok. Yuk. Di sini pokoknya kalau ada gua, ada dia tuh aman. Ayo, pelan-pelan aja lu. Ya, lu mesti... Welcome to the Paradise! Awas, licin! Ya beginilah tempat kita, Liv. Asik kan? Apa sih? Liv, pokoknya kok di...
di sini tuh enak banget, kemana-mana gampang. Aksesnya banyak. Terus kalau lapar, lu bisa turun ke bawah cari makanan. Warung ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kali. Lapa membuka warung, itu tempat minum doang. Eh, ini ngomong-ngomong punya bokap lu kan? Makasih ya. Gua salah ngomong ya? Salah ngomong lah, lu makanya kok deketin cewek jangan kayak deketin banteng asal nyeruduk doang. Dalam semua hal lu menang, tapi kalau buat cewek, lu sudah jari gua. Eh, lu lihat ya, Ramon beraksi. Olive manis. Liv, pokoknya kalau lu butuh bantuan apa-apa, lu tinggal tanya sama semua orang di sini. Dari ujung ke ujung juga tahu di mana Coki sama Ramon tinggal. Oke, cantik. Oke. So tahu lu. Bener kan? Wah, lu kok gitu enggak gentle, enggak gentle. Lu diajarin kayak aja yang selalu cok. Apa sih malam-malam jual es? Hei! Jual di tempat lain sana! Bisik kau! Apaan tuh? Itu. Oh, ada yang mau bikin rumah nih. Mau bikin rumah pintunya doang. Asal ya. Ngaur. Ke dalam.
gelap banget sih. Oh, mati lampu nih, mati lampu. Dasar masuk selama mati lampu. Korek mana nih korek? Kantong celana. Oh iya sih. Kantong celana mana nih? Hah? Oi. Lantai tiga ini ya? Saya Warni, Non. Saya Olive. Non Olive, tinggal sendiri di sini? Iya, Bu. Saya pembantu harian di sini, Non. Kalau Non Olive perlu buat bersih-bersih, saya mau kok, Non. Oh, gitu ya, Bu. Kalau nyuci bisa? Oh, kalau nyuci itu memang spesialis pekerjaan saya, Non. Ya udah, besok pagi saya ambil cuciannya ya. Sekalian saya bersihin rumahnya Non Olive. Kalau bersihin rumah saya masih bisa sendiri kok, Bu. Besok pagi Ibu boleh ambil cuciannya. Makasih, Non. Iya, saya permisi ya, Bu. Iya. Sih gue nekat banget datang ke sini. Mati lampu. Oke, gue bolehin deh. No!
Liv. Liv. Liv, ini Coki, Liv. Liv. Eh, lu cari minyak apa gitu? Ya di mana, Cok? Mana gua tahu. Udah cari ya. Liv, Liv, bangun, Liv. Kematian misterius. Liv. Ngapain si Olive ngumpulin artikel beginian ya? Eh, minyaknya mana? Eh. Oh, nih. Misterius. Kematian misterius. Cok. Sini. Eh, lu jangan sembarangan liat barang-barang orang, kenapa sih? Udah lu liat nih, lu mesti liat sini dulu. Cepetan, buru. Ini tuh kurang lama. Ya tapi semuanya ini kematian misterius. Ngapain sih Olive ngumpulin? Ngapain kalian berdua di sini? Tadi gue sama Coki rencana kita mau ngajakin lo nonton Olive daripada lo sendirian di sini kan? Ya kebetulan pas sampai depan pintu rumah lo kita dengar suara teriak. Ya kita dobrak ya nggak? Tapi lu gak apa-apa kan? Kok bisa pingsan sih? Yaudah kita jalan. Liv, besok libur gak? Kalau libur, kita foto-foto yuk. Pakai kamera gua aja. Ya, mau gak? Jangan frontal gitu kali. Maksud lo frontal? Deketin cewek kayak deketin banteng, main seruduk aja. Kalau dia mau? Ya kalau mau, kalau enggak lu mesti belajar dari gua. Lu tahu enggak? Lu udah bawa masalah. Gua gini gara-gara lu. Lu bikin gua mati. Oh, enggak. Lu tuh bawa masalah. Sekarang mau mati. Liv. 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 Ngapain lu? Lu bawa masalah! Lu bawa masalah! Lu bawa masalah! Wah, lu ngapain lu? Hah? Dia tuh kesurupan. Itu mah gak gitu caranya, kasihan tau. Ya, tapi keluar kan liat. Lu... Tadi gua ngeliat apa? Lu gak apa-apa? Hah? Gua mau istirahat. Tuh kan, dia kenapa sih? Lu mau deketin cewek yang gampang kesurupan yang aneh kayak begitu? Ya, tapi caranya gak gitu dong. Ya, tapi keluar kan? Ah. Yeay. Cok, mi. Bentar. Ya non Olive, ibu ngebangunin non Olive, cuman mau ngambil cuciannya non. Iya bu, nggak apa-apa. Ini bu. Besok cuciannya mau diambil atau mau ibu anterin? Biar saya ambil sendiri aja bu. Boleh non. Non Olive mau dipesenin makanan? Kebetulan bu, saya juga belum sarapan, lapar. Sebentar ya non, ibu pesankan dulu. Makasih ya Bu Arni. Mari non. Iya. Utang lagi.
kenapa? Kenapa sih lu? Enggak, gua heran aja. Biasanya kan pagi-pagi gini udah ada si itu tuh Markum, pemabuk yang suka tepar-tepar kan. Ini batang hidungnya aja enggak ada. Dia tuh udah insaf. Ya untung lah gak ada dia, kalau ada dia kita makan. Iya sih. Psst. Suka Olive ya? Kenapa lu nanya kayak gitu? Hah? Lu yang suka kali? Hah? Bukan tipe gue cuma mau ngasih tahu kalau Olive tuh aneh, freak. Alah, dulu aja gue suka sama Esti lu ngomong kayak gitu. Ujung-ujungnya lu suka juga kan? Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Kalau emang gue gak suka, gak suka. Bukan tipe gue. Kalau gue Ramon, mau dapetin cewek, gak kayak dia. Yang pasti, ya, bodo amat lah, serah lo. Maruk banget jadi orangnya. Suka dia beneran. Orang aneh disukai. Bu Arni tahu aja makanan kesukaan gue. Nah, tolong dong! Tolong ibu! Markum, preman yang suka kelayapan di dusun ini, mati. Ini pasti peringatan buat gue. Tapi enggak. Gue enggak boleh nyerah. Gue enggak boleh pergi dari sini. Gue datang ke sini cuma buat ibu. Gue gak boleh nyerah. Kalau lo ada masalah, lu bisa cerita sama gue. Gue datang ke sini bukan buat cari teman atau bersosialisasi sama orang lain. Terus buat apa? Liv. Oke. Okay. Sorry kalau kehadiran gue ganggu lo. Gue pergi deh. Enggak. Bukan itu maksud gue. Apa karena lo ngeliat mayatnya Marco? Mungkin. Gue balik ya. Liv. Kalau lo butuh bantuan gue, apapun itu, lo tau kan cari gue di mana? Gue balik ya. Yeah.
Bu Arni. Bu. Ibu sakit. Bu. Bu Arni. Si Olive malam-malam kesini. Ini pintu persis seperti yang digambar ibu. Tapi, apa ya, Mbak? Maaf, Mas. Saya kira ini rumah saya. Saya penghuni baru di sini. Maaf ya, Mas. Saya permisi. Tuh kan, benar dugaan gue. Dia tuh orangnya misterius. Tadi gue ngeliat si Olive pakai mata kepala gue sendiri. Si Olive jalan di hall lantai 4. Abis itu dia buka pintu rumah tetangga. Gak pakai sendal lagi. Kebayang gak? Gak jelas banget kan tuh orang. Freak. Ini aneh banget sih, kenapa foto gue berbayang semua ya? Terus dari tadi gue ngomong lu gak dengerin gue gitu? Iya gue dengerin, Bawel. Dia mau pakai sendal nggak pakai sendal ya terserah dia lah. Sendal apa coba? Cok, lu, aduh gimana ya? Gua temen lu, gua cuma mau ngasih tau lu doang. Lu kalau suka sama cewek boleh aja, tapi jangan buta dong. Lu harus selidikin dia detail demi detail. Jangan main tabrak aja, lu nggak tahu kan dia siapa kan? Apaan sih itu, Cok? Nih, lu lihat deh. Gua cetak fotonya awal deh. Tapi semua gambarnya berbayang. Oh itu mah biasa. Kalau kita badan nih kan ada panunya. Ya lensa juga kadang ada jamurnya begitu. Ya paling tinggal lu bersihin doang. Ini bukan masalah lensa atau kamera. Setiap gue cetak foto hasilnya gak akan kayak gini. Gue juga tahu, Cok. Gue juga tahu. Gue bukan orang baru kali foto-foto gitu doang mah. Noh. Pegang. Bisa ya doyan. Orang ngadep belakang, foto punggung, foto tuh depan. Biasanya sih dia ke rumahku tuh 3 hari sekali untuk ambil cucian. Tapi nggak ada tuh. Mana ya Bu Warni? Jangan-jangan pergi ke rumah saudaranya tuh. Tapi setahu saya sih, dia tinggal di Jakarta tuh sebatang kara. Semenjak suami sama anaknya meninggal 8 tahun lalu. Tapi gak tahu juga ya. Terus kemana ya dia? Bu, maaf. Ibu Warni kemana ya, Bu? Gak tahu juga, Neng. Udah 3 hari nih,
kita nggak ngelihat banyak tuh yang nyari mau ngambil cucian. 3 hari? Iya, kita berdua tuh udah lihat ke rumahnya. Tapi kayaknya nggak ada orang. Tapi semalam? Kalau rumah Bu Warni di mana, Bu? Tuh, di ujung lantai 2. Neng mau ngambil cucian juga? Ya udah, kalau gitu saya ke rumahnya aja, Bu. Makasih, permisi. Iya, Neng. Cok, waktu gua ramun si Rambu. Narsis lu ya. Olif. Mau kemana, Olif? Rumah Bu Warni. Oh, nganterin gak sama Coki? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih rumah Bu Warni di mana. Sempetan dong. Oh, ya udah, gue anterin nih. Yuk. Eh, gue tuh yang ngomong. Wah, kacau, Cok. Nah, ini rumahnya Bu Warni. Bu Warni. Bu, ini Coki, Bu. Kok gak ada ngejawab ya? Ah, kenapa nih? Tahu. Oh, gak dimatiin. Eh, kok gak dimatiin sama dia? Tahu, Bu. Dia ada gak sih? Bu. Polisinya mayatnya udah busuk. Diperkirakan Bu Warni meninggalnya udah 3 hari yang lalu. Kasiannya Bu Warni, dia kan orang baik. Kok bisa sih dia meninggal dengan cara seperti itu? Emangnya benar dia meninggal mati bunuh diri? Udah 2 minggu ini ada 2 orang yang meninggal secara misterius. Kematian Markum aja belum kita ketahuin sebabnya apa. Sekarang Bu Warni. Di rusun ini jadi serem ya. Iya. Ih. Yuk, yuk, yuk. Cok. Masa dalam waktu 1 minggu udah ada 2 kematian misterius. Terus 2-duanya baru ditemuin dalam waktu 3 hari. Aneh kan? Namanya juga aja. Mana kita tahu sih caranya gimana juga enggak tahu kan lu. Kira-kira yang bakal mati lagi siapa ya besok? Mulut, mulut jaga kenapa sih? Malaikat pencabut nyawa datang aja, denger lo, nyahok lo. Lo ngapain sih, cingok-cingok? Ngapain sih? Kasian gue sama Olive. Dia kan baru di sini, tapi dia udah ngeliat kayak gini ya. Lo pikir ya, pas Olive datang, pas ada 2 kejadian aneh. Wah, otak lu ya. Eh, lu ngapain sih bobo dia? Rese banget sih lu. Lu kalau nuduh jangan sembarangan. Oke, kalau lu sampai ngomong kayak gini sama Olif, lu gak kasihan apa sama dia? Dia sendirian di sini. Lu. Cewek sendirian dikasihanin. Udah ya, sabar. Ini juga kehendak Tuhan, kita juga gak tahu. Semenjak gue tinggal di sini, ibu gue aman. Tapi kalau semakin lama gue tinggal di sini, gue yakin banget bakalan semakin banyak korban.
harus gimana ya? Gua harus bisa buktiin ke Coki kalau firasat gua sama si Olive ini benar. Ada yang gak beres sama nih anak. Halo Cok. Gua lagi di rumah Olive. Ya tadi gua lagi lewat gak sengaja. Terus Olive suruh datang masuk. Ajakin nonton. Hah? Ya enggak lah, ngapain sih gue mata-matanya segala. Udah buruan lo kesini. Jangan pakai lama. Ya? Yuk. Kamu dilawan. Halusinasi gue dong. Olive mana? Cabut. Kemana? Tahu, balik kali ke rumahnya. Ya, lu bisa masuk sini gimana caranya? Udah gak penting. Nih, baca nih, lihat nih. Kontraktor PT Menara Cipta yang membangun rumah susu Menara Cipta ditemukan meninggal di lapangan parkir kantornya dengan kondisi mengenaskan. Berita ini sangat menghebohkan karena beberapa hari sebelumnya kematian misterius terjadi kepada dua anak buahnya Firman dan Dirga yang ditemukan meninggal dengan cara yang sama misteriusnya. Polisi sedang menyelidiki apakah ada kaitannya kematian misterius ini. David itu bokapnya Olive kan? Wulan, istri almarhum David, meminta pihak kepolisian berhenti mengusut kematian misteri suami dan dua anak buahnya dengan alasan pengusutan ini membuat kondisi mentalnya menjadi terganggu. Seminggu setelah kematian suaminya, David, Wulan menghilang selama 2 hari saat sedang menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit ternama. Tapi kemudian, Wulan akhirnya ditemukan pingsan di atap rumah sakit. Dan setelah itu Wulan tidak lagi bisa bicara. Dokter mengatakan bahwa Wulan mengalami halusinasi dan merasa dirinya diteror oleh makhluk gaib. Wulan selalu dalam keadaan ketakutan dan histeris. Oh, berarti keadaan keluarganya nih yang bikin Olive stres kayak begini. Atau dia kesini untuk nenangin diri, ya? Gua rasa dia kesini nih buat ngebuktiin sesuatu, Cok. Ini bukti-buktinya. Cok, semua kematian ini berkaitan. Itu yang bikin Olive datang ke sini. Rumah susun ini, ya kan? Semua berkaitan sama rumah susun ini, makanya Olive ke sini. Ya enggak? Ya, iya kan? Kan gue bilang kan. Mending kita cabut deh. Jangan ngobrol di sini, enak sama orang. Lu lihat nggak? Gue nggak ngeliat tapi gue lihat. Mendingan sekarang kita coba.
lu masuk rumah gue. Ramon, bukan gue, Ramon. Kalau kalian berdua masih ganggu hidup gue, lo berdua bakalan mati. Ngerti? Gue udah bilang kan, dia tuh aneh. Masa di rumahnya miar setan? Udah cepet kan? Kenapa sih mereka usil banget? Mereka gak tahu apa bahayanya. Kak gak boleh deket-deket sama gue. Gak boleh. Gue gak mau dikorban lagi. Nih Olive pasti marah sama gue. Pokoknya gue harus minta maaf sama dia. Gila kan? Dia tuh aneh. Masa di rumahnya miar setan? Gue gak peduli deh Ramon ngomong apa tentang Olive. Yang penting gue selalu mikirin dia, gue peduli sama dia. Dan apapun masalah dia, gue harus bantuin. Tapi kalau masalah setan, kami tambah cabang baik deh. Seumur hidup gue baru sekali ngeliat setan. Wah, gue sambil foto nih. Coki, Coki. Bego amat sih tuh anak. Bisa-bisanya dia bilang gue ngakalin dia biar gue bisa dapetin si Olive. Kok bisa dia ngomong gitu ya? Padahal kan dia udah gue anggap saudara sendiri. Atau ah, pikirin amat. Halo, sejak kapan Ramon takut? Apa ini? Siapa ini? Tolong! 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 Gak boleh dibiarin. Gue gak mau semakin banyak korban. Mbak Raymond yang mana ya? Liv, gue mau ke tempat lo. Mau ngapain lo? Oke, sorry gue sama Raymond diam-diam masuk rumah lo. Tapi lo harus lihat ini. Nih. Kayaknya ada sesuatu yang misterius dari lo. Rumah Ramon mana? Ramon, di sana. Oke. Liv, gue gak ngerti. Asli, jelasin sama gue kenapa. Sebenarnya itu ada apa, Liv? Lo bisa diem gak sih? Lo mau Ramon mati? Ramon mati? Maksud lo? Bukan itu maksud gue. Tadi gue mimpi dan di mimpi gue ngeliat Ramon. Jadi sekarang kita harus cari Ramon karena gue yakin banget Ramon itu lagi dalam bahaya. Oke? Sekarang lo kasih tahu gue di mana rumah Ramon. Sana. Ini rumahnya. On.
Mon, buka pintunya, Mon. Woi. Nggak ada kunci. Mon. Mon. Ini aneh nih. Ramon tuh gak pernah keluar rumah kalau dia gak bawa handphone. Pasti ada apa-apa. Jangan-jangan Ramon masuk ke... Masuk mana, Liv? Liv, jawab, Liv. Ramon itu sahabat gue. Apapun yang lo tahu tentang Ramon, lo kasih tahu gue. Ada apa sih, Liv? Hei. Kenapa semenjak lo kesini semua jadi aneh? Atau... apa benar? Lo yang bikin sial di rusun ini. Lo yang bikin Markum sama Mbak Warni mati kan? Mungkin. Mungkin emang gue penyebab semua ini. Sebenarnya lo sini ngapain sih? Semua koran-koran itu apa? Lo menyelidikin sesuatu? Kasih tahu gue. Jawab gue, Liv. Coki, please. Jangan paksa gue bercerita sekarang. Dan gue bakalan tanggung jawab kalau emang semua ini karena gue. Oke? Ramon, Ramon. Liv! Pak David, yang bangun rusun ini, benar itu bapaknya Olive. Emang benar. Kan waktu peresmian rusun ini, bapaknya datang sama ibunya Bulan. Oh, itu. Ya, itu si Olive anaknya. Oh. Ya, tapi kasihan dia tuh anak sekarang. Emang kenapa? Semenjak bapaknya meninggal, ibunya jadi gila. Astagfirullahaladzim, kasihan banget. Tinggal sendirian itu sekarang jadi sini. Gosip waktu itu Pak David meninggal secara misterius, benar juga nggak sih? Benar, kan ada di koran. Emang nggak baca? Kagak. Lu ngerasa nggak selama kita tinggal di rusun ini, kan gak pernah ya ada kejadian yang aneh-aneh? Emang iya, kenapa? Tapi kenapa ya setelah Olive tinggal di sini, tiba-tiba banyak yang meninggal ya? Terus, aduh, ngomong sembarangan. Fitnah itu, kalau ada yang dengar. Maaf, kan maksudku begitu tahu. Kenapa aku jadi ngomongin dia ya? Ya udah, jangan ngomongin orang lah. Ngomongin aja. Lu pasti tahu kan kemungkinan Ramon ada di mana? Gua benar-benar enggak tahu, Cok. Tapi lu tahu kan yang terjadi sama Ramon tuh apa? Please, gua enggak mau Ramon mati konyol kayak Markum dan Bu Warni. Gua harus cari dia. Biar gua yang cari. Enggak, kita. Kita berdua cari dia. Gua enggak mau orang-orang di sekitar gua tuh mati karena tujuan gua datang ke sini tuh bukan buat itu. Maksud lu apa sih? Gini, kita cari berdua, kita keliling rusun ini. Siapa tahu dia masih di sini. Ya. Rusuh jadinya. Sekarang ini kita pencar. Lo ke atas, gua ke sana. Kita cari di semua rusun, ya. Ntar kita ngumpulin lagi, ya. Okay. Ingat, kalau ada apa-apa, lo telepon gua, ya. Oke. Okay. Hati-hati ya. Mon. Mon.
Mon. Mon. Mon, lu denger gue gak sih, Mon? Mana ya? Kita di mana nih? Kayaknya kita di dunia lain deh. Dunia lain? Ha ha ha!
teriak-teriak malam-malam gini, ganggu orang tidur aja. Ibu ini siapa sih? Oli. Oli. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini teriak-teriak aja. Oli. Loh, Bu Uran, ada apa, Bu? Loh, kamu kenal dia? Dia istrinya Pak David, Pak. David siapa? Yang bikin rusun ini, meninggal dengan misterius 6 bulan lalu. Ibu mau pulang kemana? Oli. Biar saya anterin, Bu. Oli. Ibu, Oli. Ibu jangan teriak-teriak, ganggu tetangga, Ibu. Oli. Biar saya anterin pulang, Ibu. Oli. Oli. Bu, 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 Bu. Ibu, 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 Bu. Coki, Raymond. Liv, Mon, kita sekarang udah bertiga nih. Kita sekarang cari jalan keluar kemana kita masuk tadi. Tapi kemana? Kesana. Nges, ngesot, jangan. Ke sana. Preman, semua orang tuh kasih tau ke gua. Ke gua, tau gak? Tapi itu dulu. Dulu. Sekarang. Olive. Olive. Olive ini ibu nak. Olive. Olive. Maafkan keluarga saya rela
Saya rela berkorban demi mereka. Ibu! Ibu! Udah, Liv. Sekarang kita harus cari jalan keluar. Pokoknya harus ada yang bisa ngancurin lonceng itu biar semuanya selesai. Gue yang akan hancurin lonceng itu. Kalian berdua, samatin diri aja. Tapi Mon, Mon. Cok! Enggak, Mon. Cok, gue udah anggap lu bukan teman lagi. Gue anggap lu saudara. Lu samatin Olive. Gue yang akan hancurin lonceng itu. Enggak, Mon. Lu cepet samatin diri sekarang. Mon, enggak. Cepet lu pergi. Mon, enggak. Udah sekarang. Kita dari tadi bareng-bareng. Samatin diri, cepetan. Kita di kamar Amun. Saya. Kalian semua perlu tahu kalau saya adalah Olivia Putria David. Saya anak dari David Wahyudi, kontraktor PT Menara Citra yang membangun rusun ini. Dan saya atas nama keluarga saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban demi terbangunnya rusun ini. Ada 3 mayat terkubur di lantai dasar. Mereka satu keluarga. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan hak mereka demi terbangunnya rusun ini. Saya mohon maaf kepada kalian semua. Dan saya minta bantuan kalian semua untuk mengubur semua jenazah itu sekarang, secepatnya. Letaknya di mana namanya mayat itu? Di sana, Pak. Bapak-bapak, tolong kasih tahu yang lain kejadian ini. Saya melapor ke pos dulu. Oke, bawa peralatan kalian masing-masing. Kuburan terdekat aja. Saya melapor dulu. Kita cari mayatnya dulu. Alhamdulillahi minasyaitan.
Lu gak ada apa-apanya kan sama dia? Gak ada yang diambil sama dia kan? Ya baguslah. Oh iya, kenalin, nama gue Ramon. Coki. Coki. Yang tadi si Markum, biasa preman gak jelas. Dia takut sama Coki, soalnya bokapnya Coki tuh dia yang... Jangan bawa bokap gue. Emang bener kan bokapnya lu kan yang... Itu ada. Tuh. Iya kan? Oh iya, nama lu siapa? Gue Olivia Putri David. David. Oh, Olive, kita berdua anak baik-baik kok. Lu bisa tanya sama semua orang di sini. Pasti kenal Coki, pasti kenal juga sahabatnya Ramon. Tas mau gue bawain? Aman kok. Nah ini benar. Cok, bawa. Oh ya, lu di sini tinggal di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3. Lantai 3. Oh, yaudah kalau gitu ikutin gua. Bawa ya, Cok. Yuk. Di sini pokoknya kalau ada gua ada dia tuh aman. Ayo, pelan-pelan ngomong aja lu. Welcome to the paradise. Awas licin. Ya beginilah tempat kita, Liv. Asik kan? Apa sih lo? Liv, pokoknya kok di sini tuh enak banget, kemana-mana gampang, aksesnya banyak. Terus kalau lapar, lu bisa turun ke bawah cari makanan. Warung ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kali. Aduh. Aman. Hah! Tolong! Disuapin makanannya, dan lalu diminum obatnya. Iya, makasih ya, Sus. Bu, Olive bakalan jagain Ibu. Olive sayang banget sama Ibu. Dan Olive gak bakalan ngebiarin Ibu terjadi sesuatu yang buruk.
Sekarang ibu makan ya. Habis itu ibu minum obat biar ibu cepat sembuh. Ah, bu. Bu. Ibu makan ya. Ibu harus makan yang banyak, terus ibu minum obat. Nah, lagi ya. Gitu dong. Kenapa jadi begini? Bu, nggak ada apa-apa di rumah, Bu. Iya, Bapak segera pulang. Ibu jaga anak kita baik-baik. Iya, segera, Bu. Cakap apa, Neng? Pengundi baru ya? Jangan macam-macam. Kalau gue lihat dari penampilan sih, jaket dulu, celana, tas, kayaknya dalamnya banyak barang-barang berharga. Sumbangin dikit untuk gue. Gue bilang jangan macam-macam. Kalau gue macam-macam? Kalau macam-macam gue bakalan teriak. Lu mau teriak? Oke. Okay. 1, 2, 3. Ya. Asal lu tahu ya. Semua orang di sini tuh setoranya tuh ke gue. Ke gue. Kata siapa? Ya kata gue. Coba lo.
Selamat datang di rumah susu. Terus baik. Duh, panas banget. Januari padahal nih.